Oke, dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali dengan channel Kliwir Vlog ya, channel seputar dunia sound system ya. Pada kesempatan pagi hari ini Alwin berada di lobi Hell Convention Center Terminal Tertona di Solo ya. Nah, akan meliput sound system Kenedes dalam acara Harmoni Musik. Nah, Harmoni Musik. Untuk itu jangan lupa mohon dukungannya ya, dengan cara like, komen, subscribe-nya ya, agar channel ini bisa berkembang dan bisa diterima pecinta sound system. Dan apabila admin ada salah kata dalam mengucap atau dalam liput ataupun dalam kualitas gambar yang kurang berkenan dan kurang nyaman dalam menikmati video, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Nih, ini untuk genset-gensetnya ya. Di sini ada 3 genset. Nah, ada 3 genset untuk armadanya itu di situ ya, ini armadanya. Di situ ada 1 2 3 mini cup 1. Di sini juga ada truknya 1 dari Kenedes. Di situ juga ada, berarti 4 ini, total ada 4 armada. Nah, kita coba sepil masuk ya. Nah, ini saya sudah berada di dalamnya di Hell Convention Center Tertona di Solo ya, bersama Kenedes Sound System. Ini untuk line array ada 6 box. Depan saya ada 4 box sub double. Ini untuk floor-floornya depan, nanti kita coba spill. Di tengah ada Vera ya, Vera berapa ini, Vera 2 berapa ya. Di sini juga ada untuk center tengahnya double itu. Di sini juga ada sub juga 4 box juga, dan area sama 6 box EV. Itu 3-way ya, sudah 3-way itu. Berarti ada 12 8 ter. Kita lihat untuk floor-floornya ini ya. Nah, ini untuk floor-floornya. Untuk floor-floornya dari EV juga. EV SXA250. Ini sama SX2A250, ini 15 in ya. Ini ada 6 nih kalau nggak salah nih, ada 6. Oh, 1 2 3 4 5 6 7 7, ada 7 ya, ada 7. Ini yang Vera. Nah, ini untuk subnya double dari EV juga. Nah, itu line array-nya. Nah, sound legend ini. Ini untuk Videotron. Videotron ini sekitar ya 2,5 meter kali 3 meteran lah. Ya, hampir 3 meter. Ini untuk porpornya. Untuk porpornya, nah, ini ada Dynacord atas S1200 1200, bawah ada lab groupen ya FX 10.000, ada QRC full RMX 50 50 450 450. Seperti ini. Ini untuk monitor panggungnya.
memakai Midas M32 left. Nah, ini sudah ada ditandai ya dari berbagai channel. Ini untuk wirelessnya memakai full silencer, ada 2 unit sur, 3 silencer. Yang bawah ini splitter Midas. Nah, Midas ini menghubungkan dari mixer FOH ke panggung nih. Memakai Midas. Kalau nggak salah nanti Midasnya Pro Tube untuk yang FOH ya. Ini untuk backsound-backsoundnya ya, ada dari GK, dari Marshall. Kita spill mic-nya ya, drummernya dari AKG untuk drummernya, mic drumnya. Di sini juga ada Roland, ada Roland juga. Biasanya Roland untuk keyboard. Keyboard, melodi, bass, rhythm. Untuk monitor panggungnya ini memakai Yamaha DSR15 dan DXS18. DXS18. Nah, kita tampilannya line array dari belakang ya. Nah, ini. Ini three way dari EV. Nih untuk floor-nya musik nih, kontrolnya. Kontrol vokal. Ini untuk vokal juga. Di sini juga ada monitor. Yamaha. Oke, ini untuk bin Videotron. Ada LED juga, LED kotak. Ini LED kotak ini. Ada bin, par LED. Banyak ini sangat luas sekali ini tempatnya nih. Kita ke bawah spill untuk powernya juga. Ini juga powernya sama ya, ada dynacode juga. Ada lab groupen FX10000i, RMX5 4050 4050 5050. Ini Power Legend juga nih. Ini panel. Ini juga panel. Biasanya ini untuk Videotron ini, yang ini power supply Videotron. Nah, kita melihat untuk FOH nya ya, mixer FOH nya.